Sebenarnya sih sebelum-sebelumnya waktu tahun kemarin sebenarnya saya sudah menjenjang keseriusan. Jadi otomatis sekarang ya jomblo itu. Bagi pecinta sepak bola tanah air tentu tahu sosok tampan di bawah mistar gawang Borneo FC adalah Muhammad Ridho Jazuli yang musim lalu menjadi salah satu penjaga gawang terbaik Liga 1. Pemain kelahiran 21 Januari 1991 tersebut mampu mencatat 104 penyelamatan dalam 30 pertandingan. Pencapaian kiper bernomor punggung 20 ini tentu tidak mudah. Kesabaran dan kerja keras dirinya akhirnya membuahkan hasil setelah dipercaya jadi kiper utama klub berjuluk Pesut Etam. Waktu itu saya waktu lawan Bayangkara babak kedua saya dipercaya untuk menggantikan Mas Dian. Alhamdulillah waktu itu saya tidak mengecewakan pelatih walaupun waktu pertandingan memang kita mengalami kekalahan. Tapi setelah itu saya berusaha belajar. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih dipercaya menjadi kiper. Pemain yang memulai karir sepak bola di Persib Pekalongan ini merasa kaget dan tidak percaya ketika kali pertama dipanggil untuk pemusatan latihan bersama Timnas Indonesia. Ia bersyukur buah konsistensi penampilannya musim lalu bersama Borneo FC bisa wujudkan mimpinya membela panji merah putih. Pertama latihan memang agak nervous, tapi setelah itu berkembang, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, alhamdulillah lancar latihan seleksi. Ridho juga berbagi kisah bahwa apa yang didapatkan dalam perjalanan karirnya saat ini merupakan wujud dari doa kedua orang tuanya. Memang waktu itu sebelum saya di Borneo, orang tua selalu bicara, "Dok, mudah-mudahan kamu bisa menjadi kiper di ESL." Setelah itu, ibu juga bilang, "Mudah-mudahan kamu jadi kiper timnas." Alhamdulillah, kemarin juga saya dipanggil timnas dari untuk persiapan Asian Games. Alhamdulillah, orang tua juga mendengar kabar ini, senang sekali, Bang. Harapan dan doa terbaik pun tak lupa Ridho utarakan bagi klub, liga, dan sepak bola Indonesia yang telah membesarkan namanya. Harapan hidup ya mudah-mudahan barokah, rezeki, karir juga makin lancar.